Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Salah saja nih, satu salah besar bila kau curi voice note. Sela Rusli lantang tegur Adam Hans. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Dah separuh tim positif, masih teruskan shoot ya. Siapa warning artis dan kru jangan bertokoh. Karena status yang dimaknai oleh pelakon Adam Hans beberapa hari lalu ni, siapa menduga rumah produksi milik Sela Rusli juga terpalit sama. Meskipun tak menyebut secara tepat siapakah yang dimaksudkan. Namun pasangan suami isteri berkenaan merasa kesal kerana semua petunjuk seolah-olah menghala ke arah mereka. Sedar bahawa kenyataan telah menimbulkan kekecohan, pelakon Divana tersebut menerusi laporan MyStar sebelumnya sempat memohon maaf selain berharap semoga semua artis dan kru dapat menjaga kesehatan mereka ketika sedang bekerja di set. Selain itu, dia menegaskan bahawa status berkenaan disuarakan secara general dan tak ditujukan kepada sesiapa. Tak berakhir di situ, Sela Rusli bersama temu bual oleh pihak Melody sempat meluahkan rasa kesalnya. Dengan nada lantang, dia berpendapat seharusnya ada memastikan dahulu kesahihan satu fakta sebelum menyuarakan apa-apa isu. Merupakan produksi yang sangat-sangat menjaga SOP, Cinggo tegas membuat penafian ini supaya tak dianggap mengiyakan segala pertuduhan terhadap pihak GS Picture. Walau bagaimanapun menerusi status reply kepada netizen di IG, Jinggo merasakan pelakon berkenaan masih tak mengaku salah. Merasa sangat teraniaya dengan kontroversi berkenaan, pengarah dan penerbit juga tak pasti siapakah orang dalam yang menyebarkan voice note terbabit kepada pihak luar. Namun jika diketahui, tindakan lanjut akan diambil oleh mereka.